Warga di ibu kota Sumatera Selatan, Palembang, kembali harus beraktivitas di bawah selimut kabut asap Jumat pagi. Kabut asap sudah mulai menyelimuti udara Palembang sejak Kamis malam dan terus pekat pada Jumat pagi harinya. Warga sempat terkejut dengan kembali pekatnya kabut asap, karena beberapa hari sebelumnya udara Palembang cerah tanpa kabut asap, bahkan cenderung panas, terlebih Palembang juga sudah turun hujan. Kabut asap yang pekat ini, selain menurunkan jarak pandang, juga berbau dan membuat kualitas udara kembali pada level tidak sehat. Kembali naiknya sebaran titik panas di Sumsel, yang hari ini dari catatan satelit tercatat 144 titik dan masih didominasi di daerah Ogan Komering Ilir dengan 119 titik, diduga penyebab kabut asap kembali menyelimuti udara Palembang. BMKG Stasiun SMB 2 Palembang menyebut, masuknya kabut asap ke Palembang karena angin kembali bertiup dari arah timur dan tenggara, yang membawa asap dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi terutama di Kayu Agung, Cengal, dan Pematang Panggang Oki. Kabut asap diperkirakan masih akan menyelimuti Palembang beberapa hari ke depan, menyusul menurunnya intensitas hujan di Sumsel. Purwantoro, Kompas TV, Palembang.